Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat kali ini kita mau wawancara Aslab Mikro Prosesor dan Asar Buka. Nah, kita langsung mulai aja wawancaranya. Oh iya kak, sebelumnya perkenalan dulu, kakak namanya siapa? Nama saya Samsul Rizal. Dari jurusan? Dari jurusan Teknik Telekomunikasi S1 Angkatan 2009 Ekstensi. Oh, Ekstensi. Terus kak, kalau lab mikro sendiri tuh udah ini dari kapan sih kak? Kapan? Udah ada lab mikro ini? Gak tahu saya juga, udah lama banget kayaknya. Kira-kira pas Intelcom baru dibikin udah langsung ada pas setelah berapa lama? Setelah berapa lama? Nah, kemungkinan sih seperti itu, soalnya angkatan yang saya tahu, yang angkatan paling tua di sini itu lab mikro Pak Istiqmal, itu termasuk angkatan. Oh itu Pak Istiqmal dulu kata gitu juga. Iya. Terus kan kalau misalnya kegiatan kalau misalnya di lab mikro tuh kan buat praktikum ini jurusan apa aja? Praktikumnya? Buat jurusan apa aja? Teknik elektro, S1 elektro, S1 telekomunikasi, sama D3 telekomunikasi. Sama SK. Nah, iya. SK-nya juga. Udah marah di belakang. Terus selama ini kegiatan yang ada di lab itu apa aja sih kegiatan rutinnya? Kegiatan rutin ya seperti inilah, bercanda-bercanda di lab, berantakin lab, terus riset, banyak riset di sini, terus ya selain praktikum juga, terus apa lagi ya di sini? Ya ngobrol-ngobrol biasa aja, kegiatan upgrading antar asisten, terus kadang-kadang kita juga suka banyak yang minta bantuan, diminta bantuan oleh mahasiswa yang terakhir atau PA yang mulai mikro. Terus kak, kan sekarang lagi ada vegetasi ya? Oh iya. Iya itu? Gimana? Maksudnya gimana ya? Gimana sih rekrutasi, prosedur rekrutasi kalau di lab mikro itu gimana gitu? Aduh, kita enggak. Maksudnya di pegang, iya berapa ya? Kayaknya, maksudnya? Prosedurnya, pokoknya tahap-tahapannya ya itu tergantung asisten yang dipegang asisten. Ya, dipegang asisten kan pertama dipegang asisten. Terus asisten itu menyaring hampir sebagian besar lah, setengahnya bahkan lebih. Terus udah sampai tahap akhir itu diserahkan kepada dosen ya kalau sekarang ya. Terus apa namanya? Asisten pertama tuh itu angkatan berapa, Pak? Lupa ada fotonya ternyata angkatan berapa ya? Angkatan berapa kurang tahu kok. Terus? Kita 90-an dari. Tadi kan kegiatan reguler kan termasuk berarti regulasi juga ya tiap tahun kan ya? Tiap semester. Terus kalau misalnya yang di luar kebiasaan misalnya kayak ada seminar atau ada acara apa gitu? Oh kalau ya, seminar iya emang kita biasanya suka ngadain seminar minimal tuh setahun sekali. Minimal setahun sekali karena mungkin ada sibuk makanya setahun sekali. Terus seminar yang udah ada sekarang dari mana aja kak? Kemarin kan yang Asus. Terus yang kemarin yang Asus, sebelumnya itu Green Computing. Apa? Green Computing. Ya, Green Computing, terus ada satu lagi tentang Open Mind Micro Project sendiri. Gitu. Tahun 2004. Terus jadi koordinasi siapa? Disney Zainul Miller. Ya, terus kalau misalnya kalau pembimbingnya kak? Pembimbing. Kalau kalepnya itu Pak Koredianto. Kalau pembina lepnya Pak Burhanuddin. Kalau apa tadi kak? Kalep. Kalepnya Pak Burhan. Kalepnya Pak Kore. Pak Kore. Pembina lepnya Pak Burhan. Oke. Pembinanya Pak Burhan. Tadi kan dibilangnya ada riset ya kak? Iya. Nah kalau riset saya tuh ngapain aja sih yang udah ada sekarang? Kegiatan riset itu sendiri. Yang udah terbentuk risetnya itu yang jam digital terpusat alatnya itu, yang warna biru sama yang putih sebelah itu satu pasang itu jam digital terpusat. Terus ada riset line follower tapi kayaknya alatnya lagi di bawah deh. Oh, yang waktu itu apa ya? Yang kayak itu tetap ada tuh ini ada ya, ini. Yang mobil kecil kayak itu. Nah, line follower
Terus ada yang riset palang parkir juga. Ini palang parkirnya nih. Palang parkir. Buat di itu Telkom. Ini ada palang parkir kami putih. Nah, balik. Palang parkir itu sama motor, mobil listrik ya? Mobil, ya. Mobil listrik. Pencahannya masih mobil listrik, tapi masih belum jadi. Kita baru buat riset aja. Mau dilihatin? Mau. Kita masuk ke ruang dosen. Nih mobilnya mah bukan, ini sebenarnya bukan kursi listrik, bukan mobil kursi. Jadi ini tuh buat yang cacat, jadi bisa digerakin pakai ini joystick gitu, buat yang bungkuk. Ini gitu. Kerjanya anak desa nih kak? Iya, kerjanya. Kursi listrik. Tapi masih belum ini, baru buat ini kan. Tapi banyak yang riset bingung pilih yang mana dulu gitu. Oke. Mau. Terus kan selain riset grup ada study grup gak di sini? Gak ada. Terus kira-kira nih dari Latiko sendiri proyek kedepannya mau bikin apa lagi selain yang tadi udah dibikin? Kalau untuk proyek kedepannya masih belum tahu. Intinya kita masih fokus dalam riset yang ini dulu, misalnya kayak sekarang kan kita mau fokus ke palang parkir supaya lebih cepat lebih baik digunain di Telkom sendiri. Terus untuk masalah kedepannya kita tuh ingin buat suatu produk yang bisa dijual, intinya seperti itu. Tapi masih belum tahu apa aja sih yang mau dibentuk, yang lagi bikin apa aja. Terus kalau harapan terbesar dari Latmikro buat IT Telkom apa, misalnya mau ada apa gitu, harapan yang pengen lihat di crowd kesampaian gitu dari IT Telkom apa? Itu IT Telkom ya? Intinya itu IT Telkom mensupport lah, bukan untuk lab mikro aja tapi seluruh lab yang mengadakan riset khususnya. Jadi supaya mahasiswa itu lebih aktif lagi dan lebih dapat mempunyai, maksudnya lebih mempunyai skill lagi untuk membuat suatu produk yang inti, yang ujung-ujungnya itu buat kebanggaan si kita tetap sendiri. Jadi itu misalnya itu aja. Kalau udah kan? Ini deh, segitu aja wawancara. Makasih ya kak, atas waktunya. Oke, tadi wawancaranya udah selesai. Dan sekarang udah dulu ya. Dadah, assalamualaikum.